Mulutku sembah dia. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu bahwasan selamanya kasih setia Tuhan. Semua sembah, naikkan syukur bagi Tuhan. Oh haleluya. Bahwasan selamanya kasih setia Tuhan, kebaikan dan rahmat-Mu dalam hidup kami menyembah. Oh, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan, katakan Tuhan baik. Bahwasan selamanya kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Bangunlah hai jiwa, bangunlah hai roh, pujilah Tuhan. Segenap hatiku, segenap batinku, pujilah Tuhan. Yesus, Yesus, Bapa yang baik, I sing praise.
your name. Oh Lord, praise us through your name. Oh, for your name, for your name, for your name is great and worthy to be praised. Like I give you glory. Sembah Tuhan, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give you glory, give you glory to your name. Sama-sama kita bersyukur. Iya, iya. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih buat semua perbuatan baik yang Kau sudah kerjakan bagi kami sepanjang malam, kawal jaga malam, Tuhan. Dan hari ini, Tuhan, we were going down to doing that our activities in this place, Lord. Kami berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami sebagai pemilik kehidupan. Engkau menolong semua kami, Tuhan, di asrama, di panti asuhan ini, bahkan di pelayanan gereja apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau menolong kami, kasih karunia Allah berlaku bagi kami. Roh Kudus menolong kami di dalam nama Yesus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Bapa, kami percaya Roma 10 ayat 17 berkata bagi kami bahwa faith come from hearing and hearing the words of God. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mendasari semua aktivitas apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, mendidik kami, memberitahukan dosa, menyatakan kebenaran, memperoleh kelakuan. Dengan demikian kami semua menjadi manusia-manusia Allah. Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan Tuhan akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, semua buka Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi Filipi perjanjian lama ya. Oh bagus. Ayat yang ke-8 kita baca. Nanti baca di 4 sampai 6 sampai 8. Tapi kita baca ayat yang ke-8 saja. 3 ya. Jadi artinya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lihat di situ. Kata akhirnya, jadi akhirnya, itu artinya finally. Katakan finally. Finally. Atau katakan kesimpulan. Kesimpulan. Atau summarize. Nah, perhatikan ayat ini, kata akhirnya,
dia sejajar dengan ada satu kata di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Satu orang tolong buka. Baca Efesus 6 ayat 10. Bingga baca. Efesus 6 ayat 10. Ya, ulang dari awal dari depan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan Kristus. Ya. Kata itu sama akhirnya, kata akhirnya atau finally. Di situ di sini juga dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara. Jadi kata akhirnya itu berarti sudah enggak ada lagi. Itu sudah terakhir, kesimpulan terakhir. Tidak ada setelah itu lagi lanjutan. Jadi finally, kesimpulan daripada surat kepada jemaat di Filipi itu adalah finally. Akhirnya saudara-saudara, hendaklah saudara semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil. Nah, perhatikan tadi saya tulis pagi di Facebook itu status orang itu jadi cepat kerko, cepat modar, cepat mati, cepat almarhum, cepat game over. Cuman satu, karena dia paranoid, dia cemas, dia khawatir, dia takut. Akhirnya daya tahan imunnya itu, imunitas tubuhnya berkurang. Nah, lalu ketakutan-ketakutan itu menjadi akumulasi dari semua kecemasan ketakutan yang lain. Akhirnya cepat mati. Padahal Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Digunakan kata merimnao, artinya membagi pikiran kita menjadi dua. Mengurangi kekuatan kita hari ini. Hari ini harusnya kita bersuka cita, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi tiap hari kita baca, karena itu di panti sini, di panti asuhan kita belajar lagi sama-sama. Jangan lagi omong kata corona di dalam panti. Saya tidak suka dengar tiap hari orang ngomong corona, corona, corona. Coba Anda baca tiap hari, coba kalau Anda baca corona, corona di berita Facebook, Instagram, Twitter, berita internet, WhatsApp, tiap hari yang diomongkan corona. Akhirnya corona itu mewarnai pilihan kita, corona itu mewarnai cara pandang kita, corona itu mewarnai keputusan kita, apapun tindakan kita, dia mewarnai. Alkitab berkata barang siapa menyembah uang, menyembah sesuatu yang bukan Allah, dia akan jadi sama dengan apa yang dia sembah. Ingat, secara tidak langsung kita memberi nilai yang lebih, kita memberi nilai yang lebih, kita memberi perhatian yang lebih kepada corona. Kenapa? Kita tidak beri perhatian yang lebih kepada kebenaran, kepada firman yang adalah kehidupan. Amin. Corona yang memberi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, mengurangi imunitas tubuh, kita kan memberi perhatian kepada dia. Padahal Anda tidak tahu apa. Dan sering kita nyanyikan, firmanmu berkata kau besertaku. Nyanyi sama-sama. Maka kuat teroda jiwaku. Kan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya dengan sayangmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan kita berkata kepada kita, jadi akhirnya, finally, akhirnya sudah enggak ada yang lain lagi.
sudah tidak ada ditambahkan. Jadi itu final, itu kesimpulan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Coba kita bayangkan, tiap hari orang ngomong corona, corona, corona. Buka Facebook, corona. Buka WhatsApp, corona. Buka Twitter, corona. Buka YouTube, corona. Buka Instagram, corona. Semua corona. Akhirnya di mana-mana ada corona. Iya kan, kita ngomong sedikit-sedikit ketemu orang corona. Stop berbicara tentang kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan. There's the many testimony around us. Ada begitu banyak kesaksian di sekeliling kita. Ada banyak orang yang sembuh dari corona. Bahkan kemarin saya kasih tahu itu kan info. Ada 4 orang yang di Semarang sembuh dari corona. Cuman karena mereka gembira. Tiap hari. Coba kalau kita baca berita. Berita-berita yang menguatkan. Berita-berita yang menghibur ya. Kita baca. Misalnya Indomaret memberikan potongan 100 ribu kepada setiap pelanggan yang berbelanja di atas 100 ribu misalnya. Orang kan senang berbondong-bondong. Orang kan wah semangat. Ada berita-berita. Berita yang menggembirakan itu membuat orang semangat. Jadi bergairah. Jadi senang. Imunnya naik. Nah, itu kan orang baca. Coba kalau orang tiap hari Anda buka Facebook, Instagram, Anda baca di situ. 5 orang mati. 5 orang mati di Ambon. 10 orang Manado. 100 Jayapura misalnya, semua berita mati semua gara-gara corona. Akhirnya kita paranoid, kita jadi takut, paranoid ketakutan. Tapi kalau berita-berita yang membahagiakan, yang menyenangkan, Alkitab sudah rekomendasikan buat kita kan berita yang menyenangkan. Hal-hal pikirkan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik. Pikirkan saya dilindungi Tuhan, pikirkan Tuhan menolong saya, pikirkan Tuhan memberkati saya. Alkitab berkata di situ apa? Jadi finally digunakan kata jadi akhirnya. Jadi kesimpulan daripada surat Filipi yang Paulus tulis kepada gereja kota di Filipi adalah memikirkan semua yang mulia. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Amin. Yang mau lulus pikirkan Tuhan. Sebentar lagi saya lulus sekolah ini Tuhan. Saya pikirkan Tuhan, saya akan mendapat pekerjaan yang baik Tuhan. Saya akan mendapat pekerjaan yang baik. Saya akan mendapat tempat kerja yang baik Tuhan. Hidup saya akan diberkati. Itu karena kita memikirkan hal-hal yang baik. Pikirkanlah semua itu. Jangan berpikir kekhawatiran. Waduh. Amin. Banyak orang berpikir. Padahal ketakutan itu membuat kita meragukan akan keberadaan Tuhan. Ketakutan itu membuat kita meragukan Tuhan. Apa iya Tuhan nolong saya? Iya, apa iya? Sampai hari ini kita hidup semua karena pertolongan. Pertolongan Tuhan. Alkitab berkata Mazmur 121. Where come does my help come from? My help come from the Lord that was create universe. Semua diciptakan kita. Apakah Allah kita adalah Allah yang fatalisme? Dia ciptain kita terus dia enggak tanggung jawab. Ada providensia, ada tanggung jawab Allah atas hidup kita. Semua hidup mati manusia memang di tangan Tuhan. Tapi bagi pribadi-pribadi yang percaya kepada Allah, semua diberkati, semua dilindungi, dijagai dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Amin. Amin. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kita bilang bagi kita, finally jadi akhirnya. Akhir di tengah-tengah wabah corona ini, pilihan kita, kesimpulan hidup kita cuma satu.
Don't think about coronavirus, but think about the grace of God, the kindness of God, the protection of God, the love of God that come into your life. Pikirkan tentang kebaikan. Pikirkan tentang Anda hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Think about God. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Itu yang Tuhan mau. Jadi jemaat di dalam Filipi juga, dalam Efesus pasal 6, jemaat di Efesus, kesimpulan dari jemaat di Efesus itu sama. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Digunakan kata loipon en dunamos, kesimpulan akhir dari seluruh perjalanan hidup kita adalah tetap kita kuat di dalam Tuhan. Itu bagi jemaat di Filipi, di Efesus. Bagi jemaat di Filipi, akhir dari perjalanan kehidupan mereka adalah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik. Jadi kesimpulan bagi kita hari ini, pagi hari ini, mulai hari ini, tidak boleh ada satu anak pun di asrama berpikir, berkata, berbicara tentang corona. Pikirkan hal-hal yang baik saja. Bikin hal-hal yang menyenangkan, yang have fun, yang baik. Pikirkan orang tuamu di kampung sana diberkati. Pikirkan hidupmu diberkati. Pikirkan Anda punya masa depan yang luar biasa. Pikirkan Tuhan memberkati engkau. Tuhan membawa engkau. Tuhan melindungi engkau. Hal-hal yang baik. Think about it. Amen. Iya. Heaven. Make heaven. Buatlah hidupmu hari ini menjadi hidup yang menyenangkan. Yang gembira. Yang baik. Yang manis didengar. Pikirkan semuanya itu. Perhatikan. Kalau ada orang ngomong corona di sini, kasih tahu, dapat hukuman nanti. Stop talk about coronavirus, COVID-19. But speak about Jesus. Speak about Jesus. Stop talk about coronavirus. But talk about Jesus. About His grace, His kindness, about His redemption. Amen. Iya. Yeah. Itu yang kita perkatakan mulai hari ini. Perkataan kita berubah. We talk about Jesus, His grace, His love, His kindness to us. Nah, ini mau Pasca. We want to celebrate. Jadi kita berkata-kata, boleh berbicara apa saja, tapi tidak boleh lagi ada kosakata corona di tempat ini. There's no verb the world about coronavirus in this place, but about Jesus, about Bible, about your dreams. Pikirkan tentang mimpimu, your future. Don't talk about coronavirus and the bad news. There's many bad news around us. Every day they post about corona. When we open Facebook, corona. Instagram, corona. Twitter, corona. YouTube, corona. Buka YouTube, dengarkanlah lagu-lagu yang memberikan pengharapan. Lagu-lagu yang memberi semangat. Lagu-lagu yang mendorong engkau. Bukalah internet, bacalah hal-hal yang mendorong engkau, menyupport engkau. Bagian masak. Ya, apa hospitality? Sekolahnya. Hah? Boga. Ape dia, ape. Boga ya? Oh, AP, itu. Buka lihat tentang AP yang bagian masak nanti siapa? Itu lihat yang bagian jahit. Siapa kan yang sekolah? Nah, itu lihat desainer-desainer seperti Ana Avante. Itu membayangkan, wah saya akan jadi seperti dia. Dream about it. Pemain bola. Masuk sana, WM sana. Iya, kan? Saya masuk nanti di Liga Badung. Iya, strata yang paling bawah dulu kan kasta sepak bola di Bali dulu, baru kan lihat, wah ini sama pencari bakat dilihat Alfianus Kila itu. Pikirkan hal-hal yang baik. Nah, itu yang keren. Stop kosakata tentang corona di tempat ini. Karena apa? Kalau setiap kali Anda ketemu, wih corona. Ketemu corona. Setiap hari 24 jam we talk about corona. Akhirnya semua kita kalau setiap ketemu. Wah. Amin. Iya. Talk about Jesus.
anugerahnya, kasih setia, rahmatnya, semua ceritakan dalam hidup. Nah, itu. Jadi kesimpulan dari jemaat di Filipi itu adalah supaya jangan khawatir. Kalau khawatir, Tuhan bilang dalam ayat yang ke-6, bawalah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Sudah, Tuhan, saya bersyukur di tengah-tengah wabah corona ini, perlindungan Allah, penyertaan Allah sempurna. Berikan bagi kami Tuhan roh keberanian, roh hikmat untuk bertindak, untuk tetap percaya bahwa Allah menjaga kami di tengah-tengah situasi. Allah tetap memelihara kami. Amin. Iya. Jangan berpikir ketakutan. Wabah itu cuma sebentar, mau 2 bulan, 3 bulan pasti berhenti. Amin. Iya. Setelah berhenti, nah, jangan sampai kita berpikir tentang wabah, lalu wabah belum berhenti, kita sudah berhenti. Kita sudah berhenti dengan hidup ini. Berhenti itu apa? Mati. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Nah, berpulang ke rumah Bapa. Kita harus punya pengharapan. Ada lagu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan Allah sertamu, sabar. Sabar, Tuhan beri kuat padamu. Wah, itu sabar. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan Allah sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Dari hari ini kita bersemangat, kita bersuka cita, terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Stop ngomong about coronavirus. Talk about your dreams. Talk about your future. Talk about His kindness, His grace, His love to us. Coronavirus cuman berapa bulan nanti akan berhenti lagi. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuk jalan, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi ini, tanda dari matahari pecah di timur, matahari mereka di timur sampai matahari tenggelam. Biarlah nama Yesus, kebaikan Tuhan, kerahmatnya, kasih setianya, pertolongannya atas kita, itu yang kita beritakan. Amin. Amin. Ya, coba Anda berpikir, Tuhan dalam satu minggu ini bagaimana, Tuhan tolong kita makan durian 2 kali, Tuhan dalam minggu ini, Tuhan kita diajak dikirim berkat ke FC, hal-hal begitu kan. Wih, Pak, 2 orang mati corona lagi, Pak. Jembrana, banyak tiap hari corona. Saya sudah dengar, saya sudah baca juga. Tapi saya tidak omong. Iya kan? Saya baca, WA masuk terus. WA masuk, ada 5 orang mati di grup para pendeta. Para pendeta juga berbicara tiap hari di grup pendeta di kabupaten ini. Tiap hari yang disampaikan, corona terus. Tidak pernah ada firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan. Iya. Kita jadi baca, kita jadi malas. Tiap hari edaran gubernur, edaran polisi, edaran bupati. Memang benar itu pemerintah, tapi jangan terlalulah dibicarakan terlalu banyak berulang-ulang kali terus. Sampaikanlah pengharapan, menguatkan umat, menguatkan kita. Semangat, amin. Iya.
Karena Tuhan itu semangat. Ada lagu lagi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Hey, Tuhan Allah itu beserta kita atau itu nanti cari Tuhan Allah pemenang di YouTube, kita nyanyi besok tiap hari. Info pekutatan 5 mati. Info di sini berapa meninggal. Info di sini berapa tiap hari. Virus corona diberitakan, dikasih tahu sepertinya virus corona itu segala-galanya dalam hidup ini. Hei Tuhan, segala-galanya dalam hidup ini. Amin. Amin. Saya memberi semangat buat kita. Anda kan ada yang punya HP. Yang punya HP-HP angkat tangan. Itu. Carilah hal-hal yang menyenangkan. Yang baik. Sekarang-sekarang ini kalian tidak usah berpikir tentang corona. Yang penting jaga kesehatan, bersih, makan, istirahat yang cukup. Andalkan Tuhan, berdoa. Lihat di situ. Carilah hal-hal yang membangun, yang sesuai dengan kamu punya sekolah, masa depan, berpikir di situ. Nah, itu yang dipikirkan. Bukan corona. Amin. Jadi kesimpulan bagi jemaat Efesus adalah memikirkan hal-hal yang suci, yang adil, yang mulia, yang disebut kebajikan, yang patut dipikirkan. Semuanya itu. Amin. Iya, pikir tentang hidupmu. Tuhan, di masa depan saya akan jadi seperti apa? Tuhan, nah berpikir. Iya, nanti sudah kerja dulu baru berpikir. Tuhan, tuing, Tuhan saya kepingin suami seperti ini. Nah, boleh gantengnya seperti ini, ya kan? Kayanya seperti ini. Boleh. Kalau boleh, kan semua terserah Tuhan. Karena itu berpikir aja hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, seperti. Jangan pikirkan yang lain. Amin. Tiap hari media televisi dari RCTI, TPI, SCTV, Metro TV, segala sesuatu membombardir pikiran kita tentang corona. Tapi hari ini kita mau bersyukur hanya kepada Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Ada lagu bilang, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nah itu, ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Kemarin, dahulu, hari ini Tuhan tidak berubah, pertolongannya sama atas kita. Mari kita bersyukur saja kepada Tuhan. Hari ini buka mulut kita, kita sama-sama berdoa. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Atas panti, yayasan, tempat ini, gereja, atas hidupmu, atas orang tuamu, atas semua. Atas kesehatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bahwa kita sudah melewati dari tanggal 16 Maret sampai hari ini penyertaan Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap kuat karena Tuhan memelihara kita. Amin. Mari berdiri, kita bersyukur. Tiga, ya. Bapa kami bersyukur dalam nama Yesus. Berterima kasih kepada penyertaan Tuhan. Wabah corona dari tanggal 16 Maret pemerintah mengeluarkan maklumat. Kami tetap bersyukur kepada Engkau bahwa sampai hari ini Tuhan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Makan, minum. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kesehatan. Kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan dari wabah virus corona. Semua kami di yayasan, anak-anak di asrama ini tetap sehat. Staf dengan keluarga mereka tetap sehat Tuhan. Kami bersyukur semua itu bukan karena kuat dan gagahnya kami. Tapi karena penyertaan Tuhan. Bahwa Allah menjaga kami, Allah menolong kami, Allah memelihara hidup kami. Kami berterima kasih mengucap syukur atas cintamu, atas rahmatmu, atas anugerahmu, atas kebaikanmu. Kami sudah membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Filipi 4 ayat yang ke-8 yang berkata bahwa akhir kesimpulan pada akhirnya adalah bahwa hidup kami, kami memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa pikirkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau berkata pikiran kami adalah pikiran yang baik, pikiran yang beriman, pikiran untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib Allah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bahkan mulai detik hari ini kami berhenti berbicara tentang corona Tuhan. Tapi kami berbicara tentang perlindungan, rahmat Allah, anugerah Allah, berkat Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Bapa, kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami bekerja sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Karena itu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
Kasih karunia itu kemampuan kekuatan Allah supaya engkau mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak dapat, tidak bisa, menjadi mampu dapat bisa karena Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera Allah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Semangat.